Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala al-musannif wa syari wal muhsyi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi ma fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Syarah warakat. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim amma ba'du. Adapun sesudahnya. Sesudahnya Bismillahirrahmanirrahim. Fahadihi warokatun kalilatun Maka bermula ini Ini hadis syarah. Dia harus ada musyaru ilihnya Ini musyaru ilih ke dalam pikiran beliau Ini yang ada dalam pikiran saya yang akan saya tulis Itu warokatun kalilah beberapa lembar yang sedikit Warokatun lembaran-lembaran yang sedikit Tajtamilu Jumlah fi'il dan fa'il pa pada maharafa Na'ai kepada warokat Ini adalah beberapa lembar yang sedikit Tajtamilu Yang mencakupi ianya warokat Ala ma'rifati fusulin Kepada mengenal Beberapa pasal Min usulil fikhi Dari ilmu usul fikhi <tuh> Yan tafi'u bihal mubtadi'u Yan tafi'u jumlah fi'il fa'il pa pada maharafah Na'ai kepada warakat Halaman pertama Yan bihal mubtadi Yang dapat manfaat dengannya warakat oleh pemula Wa gairuhu dan oleh lainnya pemula Artinya kitab ini walaupun kelihatan kecil Bermanfaat bukan hanya kepada mubtadi Kepada lain mubtadi juga bermanfaat Wazalika mu'allafun min juz'aini mufradaini. Dan bermula demikian. Demikian apa? Lafdu usuli. Al-fikhi. Zalika kembali ke min usulul fikhi itu. Wazalika dan bermula demikian. Demikian yang mana? Usu Lafdu usulil fikhi. Lafad usul fikhi itu mu'allafun. semaful Itu yang disusun min juz'aini dari dua bagian. Mufrada yang mufrad keduanya. Usulul fikhi Usulul fikhi itu nama pelajaran Kalau kita lihat Usul usul dan fik itu terdiri dari dua bagian Usul bagian pertama Fik bagian pertama Disusun dari dua bagian mufrada ini Yang mufrad keduanya Usul mufrad, fikih mufrad Timbul pertanyaan, usul kan jamak taksir Aslun aslani usulun Fikih oke okay, mufrad Usul jamak, jamak tapi beliau menyatakan mu'allafun tersusun dari dua bagian. Mufrada ini yang mufrad keduanya. Oh. Minal ifradil muqabili litarkibi. Dari mufrad Yang berlawanan ianya mufrad Bagi murakab. Dari mufrad yang berlawanan ianya mufrad bagi murakab. Jadi usul dan fik terdiri dari dua bagian. Usul bagian pertama, fik bagian kedua. Usul mufrad, Fik mufrad, cuma mufrad yang lawannya murakab, bukan mufrad yang lawannya atas niat jama. Usul itu mufrad kalau kita pisah, karena dia nggak digabung, kah? Walaupun dia jama, karena mufrad di sini maknanya mufrad yang bukan murakab. Beda dengan mufrad dalam bab ini Arab, yang mufrad yang bukan tasniah. bukan jama, bukan isim yang lima, itu. Dah. Lal jama'i lal jam'i lahu ataf jam'i atah kepada mufrad bukan dari oh jam'i atah kepada tarkibi dari mufrad yang berlawanan bagi murakkab lal jam'i bukan berlawanan bagi jama' at. Wal mu'allafu yu'arafu bima'rifati minhu. Dan bermula mu'allaf. Mu'allaf sesuatu yang disusun. Yu'arafu itu dikenal akan dianya mu'allaf. Bima'rifati ma dengan mengenal sesuatu. Ullifa. Yang disusun akan dianya mu'allaf. Minhu dari nyama. Bermula mu'allaf sesuatu yang tersusun. Itu yu'arafu. Dikenal akan dianya mu'allaf bima arifatima dengan mengenal sesuatu ulifa ul yang disusun hua yang disusun akan dia nyamuk Allah minhu dari nyama usulul fikhi muallafun mana muallafun murakab tersusun dari dua bagian untuk mengenal apa makna usul fik kita harus mengenal dulu bagian-bagian usul dan fik jadi kita harus tahu usul dulu apa fik apa digabung jadi usul fik baru kita tahu apa itu usul fik itu maknanya. Tadi di atas dalam matan lafadz usul fik tersusun dari dua bagian yang mufrad yaitu usul dan fik. Wal mu'allafu bermula yang tersusun itu dikenalkan dianya yang tersusun dengan mengenal sesuatu yang disusun akan dianya sesuatu yang disusun akan dianya mu'allaf dengannya sesuatu. Nah, itu. Maknanya gini, karena usul fiq kan dua kalimat. Untuk mengenal makna usul fiq kita harus mengenal dulu usul apa fiq apa. Ya. Makanya beliau mendefinisikan asal dulu. Fal aslu. Ya, fal aslu. Dalam matan usul. Ketika beliau mendefinisikan asal. Karena asal mufrad dari usul. Fal aslu ladhi huwa mufradul juz'il awwali ma yubna alaihi ghairuh. Maka bermula asal. Asal yang huwa. Yang dianya asal itu mufrad bagian pertama. <tuh> Fal aslul ladzi maka bermula asal asal yang huwa. Yang dianya asal itu mufradul juzil awali, mufrad dari juz yang pertama. Itu ma, ma khabar aslu. Maka bermula asal itu ma itu sesuatu yubna alaihi yang dibangun atasnya sesuatu ghairuhu akan lainnya sesuatu. Asal Yang asal itu mufrad dari juduk pertama Mana juduk pertama? Usulun Usulul fikhi dua juduk Juduk pertama u Usul Usul jama Mufradnya Aslun Apa arti aslun? Asal adalah Sesuatu yang atas dia dibangun yang lain Jadi mana asal itu pondasi asal rumah itu pondasinya karena rumah dibangun di atas pondasi. Nanti fikih muncul dari mana? Daripada muncul, kalau niat dalam wudhu itu wajib. Dari dalilnya, kan gitu, berarti fikih itu asalnya dalil. Fikih ada, dalil baru ada fikih. Asal anak, orang tuanya, kalau nggak ada orang tua, kan nggak ada anak. Nah, jadi berarti anak asal, orang tuanya, furuk. Eh, orang tua asal, anaknya namanya, furuk nanti cabang. Kan? Jadi asal. Di mana asal itu merupakan mufrad dari bagian yang pertama itu sesuatu yang dibangun atasnya sesuatu akan lainnya sesuatu itu mana asal bahasa kita dasar asal itu dasar kaljidari ka jidari seperti asal dinding ai asasihi pondasinya dinding seperti asal dinding atau artinya fondasinya dinding Nah, jadi dinding itu cabang, asalnya apa? Ada fondasinya. Kalau nggak ada fondasi, nggak ada dinding kan? Di mana dia mau nempel? Ku <tuk> asli <tangan> sejarati dan seperti asal pohon. Ay, Artinya akarnya pohon. Tarfi ujung, akar aja. Tarfiha atau torafiha, akarnya pohon. Asabiti yang tetap fil ardi dalam bumi. Jadi pohon itu maknanya cabang berarti asalnya akarnya. Kalau nggak ada akar, nggak ada pohon. Pohon itu bisa juga kita sebut sebagai asal dibanding dengan cabang-cabangnya, dahan-dahannya. <tuh> nah, coba, aman sampai situ? <tuh> gairuhu. Ma yang dibangun atasnya ma gairuhu. Akan lainnya ma. <tuh> Sesudah beliau menjelaskan asal, lawan asal furu. Sekarang beliau menjelaskan furu. Wal asli ma yubna Dan bermula furu. Furu yang huwa. Yang dianya furu itu muqabilun. Muqabilul asli itu lawan asal. Bermula furu yang dianya furu itu lawan asal itu ma. Sesuatu yubna. Yang dibina akan dianya sesuatu yu benar nak EPL-nya mustadir itu mah sesuatu yu benar yang dibangun akan dia sesuatu ala di atas lainnya sesuatu kalau furung itu sesuatu yang dia ditaruh di atas benda lain kalau asal tadi pondasi berarti furung dindingnya kalau asal tadi akar pohon berarti furungnya cabang pohon kalau asal tadi orang tua berarti furungnya anaknya kan? Kafuru'i syajarati li asliha Seperti cabang-cabang pohon li asliha bagi asalnya pohon Perbandingannya Seperti cabang-cabang pohon li asliha bagi asalnya pohon Wa furu'i li usulihi Furu'i atas kepada furu'i Dan seperti cabang-cabang fikih Li usulihi bagi usulnya fikih Ada fikih ada usul fik Ya, kalau fikih itu berarti kita baca fathul karib itu fikih kah? Usul fik nanti ada kita usul ya seperti warokat ini. Itu kalau kitabnya. Kalau fikih hukum wajib niat dalam wudu. Berarti usul fikih itu ada, -ada dalilnya. Innamal a'malu niat misalkan. dah Usul fik kitab ini judulnya Usulul Fikhi, usul fikih. Untuk mengetahui usul fikih, harus tahu dulu apa usul apa fik. Usul kita udah tahu. Jadi untuk memperkenalkan usul kembali ke mufrad asal dulu. Karena usul jamak dari asal. Asal sesuatu yang menjadi dasar, yang benda lain dibangun atas dia. Karena udah dibahas asal harus bahas lawan asal yaitu furu'. Furu' sesuatu yang berdiri atas benda lain. Udah. Sekarang baru bagian kedua fikih. Wal fikhul ladhi huwal juz'u lahu ma'nan lugawiyun. dan bermula fikih alladhi yang huwa yang dianya fikih itu juz usani bagian yang kedua usulul fikhi fikhi bagian kedua bermula fikih fikih yang huwa yang bermula dianya fikih itu juz usani bagian yang kedua itu lahu maknan lugawiyun baginya fikih itu ada makna yang lugawi nanti di depannya dan ada makna yang istilahi tentunya cuma jauh ya eh. di mana makna yang istilahi biasanya kalau ada makna logawi ada makna istilahi jauh mungkin nanti ke depan nah nanti di di depan dia di halaman 4 di Halaman empat terakhir kan Wal fikhu bimakna syari i. Itu lawannya nanti Sudah. Ya. Udah ulang lagi Dan bermula fikih Yang bermula dianya fikih itu bagian yang kedua Bagian yang kedua Itu lahu Baginya fikih itu makna lurawiyun Ada makna yang lurawi Fikih punya makna lurawi Punya makna syari'i Wahwa ma'rifatul ahkam syar. Oh di sini dekat ni. Wahwa alfahmu wa makna syar'iyyun. Nah ini dekat ini. Bukan ke sana bukan. Bermula fikih yang dianya fikih itu bagian yang kedua, itu lahu baginya fikih itu makna lugawiyun ada makna yang lugawi. Wahwa dan dianya fikih bermakna lugawi itu al alfahmu memahami. Nah, jadi memahami maknanya fikih. Nah. Faqaha. Fakah tum sama dengan fahimtum. tum apakah anda sudah paham? Naam. na kan gitu. Fahimna sama. Jadi makna fakha, fikih itu al-fahmu, memahami. Cuma ada perbedaan para ulama. Ada yang bilang memahami, bukan memahami secara umum, memahami mendetil. Paham agak mendalam, baru disebut fikih. Kalau paham biasa ya fahamtum kan gitu. Ya. Tapi secara umum makna fikih itu faham baik mendalam ataupun tidak mendalam. Oh, tidak, tidak. sudah. Wah makna syar'iyon, makna syar'iyon pada makna lugawiyon. Bermula fikih yang bermula di fikih itu bagian yang kedua. Itu baginya fikih itu makna syari'un ada makna syar'i. Nah, ini makna syar'i panjang. Wahwa dan dia nyafikih bermakna syar'i itu ma'rifatul ahkam tariquhal ijtihad. Yaitu mengenal hukum-hukum yang syar'i. Mengenal hukum-hukum yang syar'i yang tariquhal yang bermula jalannya mengenal itu, ijtihad. Hak kembali ke ma'rifah, mengenal hukum-hukum agama, yang bermula caranya mengenal itu, ijtihad. Itulah fikih. Apa mana fikih? Memahami, memahami hukum-hukum, mengenal hukum-hukum yang cara mengenalnya itu harus ada ijtihadnya. Baru disebut fikih syariah, itu hukum syariah. Hukum ada tiga, ada hukum syari, ada hukum akli, ada hukum orfi. Nah, ya. Mengenal api panas itu bukan hukum syari. Api panas itu secara uruf memang api panas. Dari mana kita tahu api panas? Kita tes dulu kan? Tes, oh kebakar. Nah itu nggak perlu ijtihad, itu bukan fikih. Nah. Mengenal hukum-hukum syari yang cara mengenalnya ijtihad disebut fikih. Mana contohnya? Kalau ilmi bi niyata fil wajibatun. Seperti mengetahui dengan bahwa sungguh niat dalam wudhu itu wajib. Seperti mengenal dengan bahwa sungguh niat dalam wudhu itu wajib. Sebelum niat wudhu. Salat itu wajib. Itu bukan fikih. Enggak perlu ijtihad. Dalilnya jelas banget. Aqimus shalah. Laksanakan salat. Berarti salat wajib. Enggak perlu ulama berijtihad. Karena itu enggak perlu ijtihad, enggak ada khilaf. Enggak ada ulama yang bilang salat enggak wajib. Karena dalilnya ini Enggak perlu ijtihad. Nah, jadi yang disebut fikih mengenal sesuatu hukum agama yang cara mengenalnya ijtihad. Menurut pemahaman masing-masing para ulama karena mengenalnya dengan cara ijtihad maka ada peluang khilaf. Contoh seperti mengetahui niat dalam wudhu wajib. Nggak ada dalil yang menyatakan kalau kamu wudhu kamu harus niat. Nggak ada. Nggak ada dalil khusus begitu. Dalam Quran idza qumtum ila faghsilu wujuhakum. Bila kamu mau salat basuh mukamu, basuh tanganmu, sapu kepalamu, basuh kakimu sudah selesai. Nggak ada niat, nggak ada tartib. yang gitu. Sekarang ulama menyatakan Oh kalau kita wudhu wajib niatnya itu ijtihad para ulama khususnya imam syafi'i beliau mengambil dalil innamal a'malu bin niat semua amalan perlu kepada niat karena wudhu itu amalan berarti harus ada niatnya imam Hanifah beda lagi wudhu itu tujuannya untuk bersih walaupun kita nggak niat kan tetap bersih ya udah wudhu aja nggak perlu niat nah jadi hukum yang sumbernya ijtihad pasti ada peluang hilang seperti mengetahui dengan bahwa sungguh niat dalam wudhu itu wajib. Wa <tutup> annal witra mandubun. Annal witra atah kepada bi annaniyah. Seperti mengetahui dengan bahwa sungguh witir itu sunnah. Mengetahui witir itu sunnah. Perlu ijtihad karena dalilnya witir wajib. Ya, autiru kata Nabi. Fa innallaha yuhibbul witra. Witirlah kamu karena Allah cinta witir. Kalau kita lihat dalilnya fi lamar, witirlah kamu kan wajib. Tapi ulama berijtihad enggak wajib, sunnah. itu perlu kepada ijtihad para ulama. Ada ulama nanti yang mewajibkan witir. Minimal satu rakaat tiap malam kah? jadi yang ijtihad itu pasti ada khilafnya. Kemudian, wa fi Contoh banyak nih contoh dan seperti mengetahui bahwa sungguhnya niat semuanya atas kepada bi annan niyata. Jadi di belakangnya ada kala ilmi. Kala ilmi seperti mengetahui anna niyata min al-laili sungguh niat di malam hari syartun fi shaumi ramadhana itu menjadi syarat pada puasa Ramadan. Nah, kita tahu bahwa niat untuk puasa Ramadan mesti di malam hari. Itu namanya fikih. Karena dalilnya saling berbenturan. Secara ayat nggak ada niat. Kutiba alaikum usiam, Kamu wajib puasa. Nggak perlu niat-niat kan? Nanti ada hadis lain yang menyatakan. La soma liman la yubayitun niyah. Lima, liman lam yubayitin niyah. Nggak ada puasa bagi orang yang tidak memalamkan niat. Ulama yang mensahihkan hadis itu menyatakan. Kalau puasa wajib mesti ada niat di malam hari. Ulama lain menyatakan. Nggak pakai hadis itu. Imam Abu Hanifah boleh niat di pagi hari. Makanya kita suka taklid kan. Ada Imam Malik menyatakan boleh sekali niat untuk sebulan. Imam Syafi'i niat setiap malam. Imam Abu Hanifah bilang boleh niat di pagi hari. Malam lupa niat, niat jadi di pagi hari. Sampai sebelum duhur. Yang penting sebelum makan kan. Nah, jadi khilaf. Nah, inilah fikih. Maka fikih penuh dengan khilafiyah. Contoh lagi. Wa anna zakata wajibatun fi mali sabiyyi. Dan buah sungguh zakat Maknanya dan seperti mengetahui an zakata bahwa sungguhnya zakat itu wajibatun wajib fi mali sabiyyi pada harta anak kecil. Ghairu wajibatin fil mubahi itu tidak wajib pada perhiasan yang mubah. Nah itu. Contoh fikih lagi. Kita tahu bahwa sungguh zakat itu wajib pada harta anak kecil Ada anak kecil punya harta Para ulama sebahagian mewajibkan harta Mewajibkan zakat Karena harta itu baik harta orang gede atau anak kecil kan sama-sama berkembang Berarti kalau anak kecil punya 40 ekor kambing ya tetap zakati Kata ulama yang lain oh nggak wajib kan dia belum balik Belum taklif Nah beda-beda eh. Dalam masalah ini harta anak kecil itu wajib zakat tidak wajib zakat, pada perhiasan yang dibolehkan, kita beli emas dipakai oleh istri. Setengah kilo, nah, setengah kilo mungkin masih wajar ya, orang kaya biasalah. Nah, dia pakai terus kan, nggak perlu dizakati. Kalau untuk disimpan, kapan-kapan perlu kita jual. Nah, itu berarti wajib zakat. Kalau perhiasan yang dibolehkan, walaupun banyak, tapi masih wajar lah. Ya, gelang mungkin seon gitu ya, kiri seon, kaki seon ya? biasalah. Nah, itu atau ah, yang yang seperti ini ini namanya Vicky nah. masih ada contoh banyak banget beliau beri contoh <tuh> wa annal qatla bi yujibul qiswasa. miskal apa musakkal kita aja musakkal kalimy apa arti mat musakkal kalimi ada kan mat musakkal kalimi apa artinya Kayak wala dolin ya. Sakal kali ini. Apa di musakal? Berat. Iya, berat? berat, diucapkan kan? Nah, ya ini bisa juga musakal kita baca atau bimiskalin. Atau maskalin bebas ya. Atau isi malat aja, sakala berat. Sakala ya 10. Dakhala ya madkhal, maskal berarti. Isi malat. Maskalun maskalun. Miskalun. Isi malat. Miskal berarti. Biar gampang, ada tasrifnya. Jadi miskal kita baca ya. Yang penting bisa bertanggung jawab. Wa annal qatla dan seperti mengetahui bahwa sungguh membunuh bimak bimiskal dengan alat berat. Bukan dengan pedang, dengan alat berat, alat tumpul maksudnya. Dengan miskal dengan alat tumpul, alat berat itu yujibul qisasa mewajibkan ianya membunuh akan kisas. Ya. Jadi bunuh orang pakai tongkat tetap wajib kisas bukan hanya pakai pedang. Nah itu fikih. warna wizalik dan nah nahwi kita atas kepada ilmi. Kalau ilmi, wakanah wizalik dan seperti seumpama demikian min masa ilil khilafi dari masalah-masalah khilafiah. Ya, yeah. bi khilafi ma laisa tariquhu al ijtihad bi khilafi ma dengan sebalik ma dengan sebalik sesuatu laisa tariquhu yang tidaklah jalannya sesuatu itu ijtihad bi khilafi kita takdirkan mubtada wa hada bi khilafi bermula ini itu ada ia ya dengan sebalik ma yang tidak adalah jalannya ma itu ijtihad ada sesuatu hukum yang kita tahu jalannya bukan ijtihad, tapi dalilnya jelas. Nah, itu bukan fikih. Mana contohnya? Kalau ilmi bi anna salawatil khomsa wajibatun. Kalau ilmi seperti mengetahui bi anna salawatil khomsa dengan bahwa sungguh salat yang lima itu wajibatun wajib. Kita tahu salat lima waktu itu wajib. Itu pengetahuan itu bukan fikih namanya. Walaupun ada dalam kita fikih, tapi itu bukan fikih. Karena cara mengenalnya enggak perlu ijtihad, dalilnya jelas banyak banget dari awal Quran sampai akhir aqimus shalah, Nah, inna sholata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kemudian hadis Nabi difardukan kepada umatku lima salat. Nah, banyak. Wa anna muharramun. Dan seperti mengetahui bahwa sungguh zina itu haram. Nah, itu jelas la takrabuz zina, enggak perlu ijtihad. dan seperti demikian, mananya contoh-contoh lain. wizalik dan seumpama demikian min masa ilil dari masalah-masalah yang katai yang pasti katai pasti, yang nggak ada khilafnya. <coughs> Fala yusamma fikhan Maka tidak dinamakan akan dianya tiap-tiap Akan fikih Jadi yusamma naib kembali ke malaysa tarikuhul ijtihad Fala yusamma Maka tidak dinamakan akan dianya Dianya sesuatu yang nggak perlu ijtihad Fikhan akan ke fikih Bukan fikih namanya Walaupun disebutkan dalam kitab fikih nggak masalah Nah, kembali ke atas lagi biar paham. Jadi sekaligus kayak ulang belajar. Fikih tadi mengenal hukum syar'i yang cara mengenalnya ijtihad. Kalau cara mengenalnya ijtihad berarti tidak meyakinkan 100%. Wudu wajib niat. Eka? Itu perkiraan besar. Enggak pasti meyakinkan. Enggak apa-apa. Hukum fikih rata-rata don. Enggak harus yakin. Nah, kalau yakin enggak mungkin hilaf. Jadi ma'rifah mengenal hukum. Makna mengenal hukum mengira. Hukum syar'i yang cara mengiranya itu ijtihad. Makna mengira ini kemungkinan besar. 51% lebih. Itu dan namanya. Makanya beliau di ujung menyatakan fal ma'rifatuhuna al ilmu bi makna Maka bermula ma'rifah di sini. Di sini di sini dalam definisi atas. Al fikwa ma'rifatul ada ma'rifah tuh. Maka bermula ma'rifah di sini itu ilmu pengetahuan bi makna dhanni dengan makna dhan. Bukan pengetahuan dengan makna yakin. Ya. Kita ngaji udah sampai sampai halaman berapa? 8. 8. Ya, mungkin dua kali lah kita baca ini. Wal ahkamul Muradatu Fima Zukiha Sabatun dan bermula hukum-hukum Al Muradatu yang dimaksud Fima Zukiha pada ma yang telah disebutkan akan dia nyama itu Sabatun ada tujuh. Ini kitab ini selalu berkait dengan pembahasan di atas tadi di atas Fikih Ma'rifatul ahkam Ma'rifah maknanya dhan. Ahkam itu apa? Ahkam kan jamak. Mengenal segala hukum-hukum. Hukum itu ada tujuh. Jadi fikih itu mengenal sunnah, mengenal wajib, mengenal haram, mengenal makruh, mengenal mubah, mengenal sahih, mengenal fasid. Kan? Nah itu tujuh. Makna hukum di sini bermula hukum-hukum. Yang dimaksud pada ma yang telah disebutkan akan dia nyama dalam ta'arih di atas. Itu sabatun ada tujuh. Jadi hukum di atas ada tujuh. Fikih adalah mengenal hukum. Mengenal hukum yang tujuh nah, itu. <tuh> Mana hukum yang tujuh? Nah ini <tuh> Al-wajibu wajib Wal-mandubu mandub Sunnah Wal-mubahu mubah Wal-mahduru haram Wal-makruhu makro Was-sahihu sahih sah Wal-fasidu dan fasid Batal Fasid batal sahih sah <tuh> Nah, jadi tadi fikih mengenal hukum-hukum. Sedangkan maksud dengan hukum tujuh ini wajib, sunnah, ya. Berarti kalau kita simpulkan fikih yaitu mengenal mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang harus dan seterusnya. Itulah fikih. Mengenal mana yang sah, mengenal mana yang batil, itulah fikih. Makanya beliau menyatakan fal fikhu al ilmu bil wajibi wal mandubi ila akhir sabati. Maka bermula fikih itu mengenal dengan yang wajib, dengan yang mandub bila akhir hingga akhir tujuh mengenal yang mandub mubah mahdur makruh sahih dan pasti jadi fikih itu mengenal yang wajib makna mengenal yang wajib bukan mengenal arti wajib wajib sesuatu yang bila dilakukan dapat pahala bila ditinggalkan dosa bukan begitu makna mengenal yang wajib kita tahu sesuatu ini wajib kita tahu niat dalam wudhu itu wajib. Nah itu fikih. Oh kita tahu puasa hari Kamis sunnah misal. Nah itu itulah fikih. Mengenal mana yang sunnah, mana yang wajib. Bukan mengenal definisi wajib, definisi sunnah bukan. Ini beliau jelaskan. Ini saya selalu menjelaskan duluan sebelum membaca ke depan. Biar mudah paham. Itu yang di depan sebenarnya. Falfikhu maka bermula fikih itu mengetahui dengan yang wajib dengan yang mandub hingga akhir tujuh. Apa maknanya? Oi. Bi anna hadzal fi'la wajibun wa mandubun wa mubahun wa ila akhir sab'ah. Artinya mengenal bi anna hadzal fi'la dengan bahwa sungguh ini perbuatan itu wajib. Kita tahu ini wajib tadi kan. Niat dalam wudu wajib. Wa mandubun dan mengenal bahwa sungguh ini itu sunnah wahada mubahun bahwa sungguh ini itu mubah wahakada dan demikian seterusnya ila akhir sabah hingga akhir tujuh nah. <tik> nah. <tik> sekarang beliau akan menerangkan panjang lebar apa wajib apa sunnah nah itu fal wajibu min haisu wasfuhu bil wujubi ma yusabu ala fi'lihi wa yu'akabu ala tarkih Nah. Ya. Maka bermula wajib Min haisu dari segi wasfuhu bil wujub dari segi bermula mensifatnya wajib dengan wujud dengan wujub itu mah bermula wajib dari segi wasfuhu bersifatnya wajib dengan wujub artinya begini kalau ada sesuatu hukum dia wajib bukan wajib dulu dia wujub hukumnya wujub niat dalam wudhu dalam wudhu wajib niat. Dalam wudhu wajib niat. Sebenarnya bukan wajib bahasa kita, wujub. Niat dalam wudhu itu wujub, wajib. Nah, bahasa Indonesia tidak wajib. Eh. Bahasa Arab wujub. Jadi niat dalam wudhu namanya wajib. Kenapa wajib? Karena memang sudah ketika para ulama berijtihad, ada isbat hukum wujub di situ. Sama kayak kadirun. Kapan disebut kadirun? Kalau ada kudrah. Kalau ada kudrah disebut... Kadiron, begitu juga suatu perkara. Kalau dia sudah bersifat dengan sifat wujud, disebut wajib. Kan wajib sesuatu yang wujud, kan gitu? Kadiron sesuatu yang memiliki kudrah, muridon sesuatu yang memiliki iradah. Sama kapan disebut sesuatu manduk disunahkan ketika ada nadab di sana? Nah, itu istilah saja. Maka bermula wajib dari segi dia disifati dengan wujud, itu mah. Nah, jadi khabar langsung ke ma. Maka bermula wajib itu ma. Sesuatu. Yusabu. Yang diberi pahala. Ala fi'lihi atas melakukannya sesuatu. Maka bermula wajib itu ma. Ma ini umum. Maka bermula wajib itu ma. Itu perbuatan. Itu perkataan. Itu iktikat. Kan umum. Wajib ada yang wajib untuk diucapkan. Kayak patihah. Ada yang wajib untuk dilakukan. Seperti rukung. Kan wajib tuh. Ada wajib yang berkaitan dengan hati. Wajib kita percaya Allah itu ada kan itu. Maka bermula wajib. Itu ma. Ma itu umum. Bisa perbuatan, bisa perkataan, bisa keyakinan. Sesuatu yusabu. Yang diberi pahala ala fi'lihi atas melakukannya sesuatu. Wahyu akabu dan disiksa ala tarkihi atas meninggalkannya sesuatu. Wajib sesuatu yang bila kita melakukannya dapat pahala, kalau kita tinggalkan dapat siksa. Hmm. Yusabu fi'il mudhari' bina majhul, naib fa'ilnya langsung ala fi'li. Boleh enggak jar majrur jadi naib fa'il? Boleh kah? Kali-kali boleh, sering-sering jangan kah? Biasanya maf'ul yang jadi naib fa'il, tapi kadang-kadang boleh diganti oleh jar majrur kayak di sini. Nah. Gimana? yang gede, yang gede, gak kedengaran. Meninggal, meninggal. Bukan mati. Bukan meninggal, mati. Meninggal, tidak melakukan. Kadang bahasa suka ini, kan? Sesuatu yang diberi pahala atas melakukannya. Wayu akabu dan disiksa atas tarkihi, atas tidak melakukannya. Mana meninggalkannya tidak melakukannya. Kan? Bukan meninggal, mati, bukan. Kalau saya Indonesia begitu, kan? Ada yang meninggal mati, ada yang meninggal maknanya dia tidak melakukan Meninggalkan Dari mana kita tahu bedanya Siak dia sedang ngomong apa Orang itu meninggal berarti mati Enggak? Orang itu meninggalkan sholat Berarti bukan mati ya Enggak sholat nah, Jadi ada siak ada sambungan Pertanyaan lagi Wajib sesuatu yang bila dilakukan dapat pahala Bila ditinggalkan dapat siksa Pertanyaan alias sunnah suka nanya Apakah setiap orang yang meninggalkan wajib harus Allah siksa semua? Ternyata enggak harus. Ada satu orang aja yang disiksa, berarti udah benar. Yang meninggalkan kewajiban disiksa. Walaupun sebahagian lagi dimaafkan. Disiksa semua juga bisa saja. Makanya kita jangan meninggalkannya wajib. Takut kita yang kena siksa. Orang lain enggak disiksa kan? Kita enggak tahu. Nah, ini di depan. Wayak fi sidqil Nyakobi, Wujuduhu liwaahiden minal usati ma'al afwi min ghairihi Ya... Yakfi, dan cukup fi sidqil iqab pada benarnya siksa kafa yakfi dan memada mencukupi fi sidqil iqab pada benarnya siksa oleh apa memada wujudu fa'il yakfi wujuduhu oleh adanya siksa liwahidin bagi satu orang minal usati dari orang-orang yang maksiat usah jamak dari asin sempail <coughs> dan memada pada terbenar siksa oleh wujudnya siksa bagi satu orang saja minal usati dari orang-orang yang maksiat maal afi an -gairihi. bersama memaafkan an gairihi dari lainnya satu orang nah itu definisi wajib sesuatu bila dilakukan berpahala ditinggalkan disiksa apakah harus disiksa semuanya enggak satu orang aja udah disiksa udah benar makna wajib seperti itu <San -teman> Wa yajuzu ayyazida wa yatarattabul iqabu ala tarkihi kama abbara bihi ghairuhu fala yunafil afwa Agak rumit kitab ini kalau kita baru belajar Syekh Jalal ya ibaratnya susah dia Tadi ini harus berkaitan dengan definisi di atas Wajib sesuatu yang bila dilakukan dapat pahala, bila ditinggal dapat siksa. Kah? seolah-olah harus ada siksa. Seolah-olah Allah tidak ada maha pemaafnya. Kemudian beliau menyatakan, untuk terbenarnya siksa cukup satu orang saja di sisa nggak apa-apa. Yang lain dimaafkan misalkan, nggak apa-apa. Wa yajuzu Dan bolehlah bahwa menambah ianya seseorang. Atau ianya musaneh juga boleh. Ini kata syareh. Wa yajuzu Dan bolehlah bahwa menambah ianya musaneh. Menambah ianya musanef dalam membuat definisi wajib. Apa yang musaneh tambah? wayatarattabul iqabu ala tarkih wayatarattabul iqabu ala tarkih maknanya ibarat itu kita ambil kita tempel di dalam kurung tadi susunannya di sini falwajibu mayusabu ala fi'lihi wa yu'akabu ala tarkih atau wa yu'akabu ala tarkih kita buang kita ganti dengan wayatarattabul iqabu ala tarkih mayusabu ala fi'lihi <tabu ala tarkeh> Bolehlah oleh bahwa menambah ianya musanne. Apa tambahannya? Tapi kalau namanya menambah kan yang awal nggak boleh dihapus ya. Ini kita hapus tadi. Ini menambah arti di depan. Mayusabu ala wa kabu ala tarkih wa ala Tapi kalau kita tambah ini double. Kebanyakan di dalam nggak ada penjelasan. Ya udah kita tambah aja. Apa makna wetara tabu? Wajib sesuatu yang diberi pahala kepada pelakunya tabul ikwabu, dan terjadilah oleh siksa atas meninggalkannya. Terjadi siksa, namanya terjadi ya bisa terjadi, bisa disiksa bisa enggak. Makna terjadi begini. Ya tabu bukan terjadi makna aslinya berakibat. Wajib sesuatu yang bila dilakukan dapat pahala dan berakibatlah. Nah itu baru benar. Wa <tid> ya Berakibatlah oleh siksa atas meninggalkannya sesuatu. Kalau kamu meninggalkan itu, kamu berakibat dapat siksa. Nah, itu ancamannya kan. Tapi bisa saja nggak disiksa kan bisa. Bisa enggak disiksa. Kah? Seperti kayak Buya. yang barang siapa yang melanggar hukumnya begini-begini. Tapi begitu melanggar kadang nggak dihukum kan. Ngga Dimaafkan, enggak apa-apa. Nah, itulah definisi <tid> Nah. Bisa. Kama abbara bihi ghairuhu sebagaimana ma yang mengibaratkan dengan nyama ghairuhu oleh lain yang musannaf. Kalau lain musannaf, musannaf ini Syekh Juwai ini, Imam Haramain. Kama abbara bihi sebagaimana ma yang mengibaratkan dengan nyama oleh lain yang musannaf. Kalau lain musannaf begitu, apa arti wajib? Ma yusabu ala fi'lihi wa yatarattabul iqabu ala tarkih. Ah gitu. Itu definisinya. Boleh. Fala yunafil afwa maka tidak menafikan ianya definisi akan kemaafan Allah. Tentang Allah maha pengampun. Yunafi, ya. nafa yunafi maka tidak menafikan ianya. Ianya ucapan, Waya tarat tabul iqabu ala tarkih maka tidak menafikan ianya definisi itu namanya definisi al afwa akan kemaafan Allah Subhanahu wa taala Allahu Akbar. Ya, dikit lagi wal Satu lagi. Wal mandubu min haisu wasfuhu bin nadbi dan bermula mandub sesuatu yang disunnahkan. Kenapa disunnahkan? Karena ada sunnah di sana. Makanya disunnahkan. Wal dan bermula mandub min haisu dari segi wasfuhu mensifatinya mandub dengan nadab, dengan sunnah. Itu mayusabu. Yang penting wal mandubu mayusabu itu aja. Bermula mandub. Jadi mandub itu sesuatu yang disunnahkan artinya perbuatan mandu itu perbuatan keyakinan perkataan ya yeah. isim maful jadi harus bisa membedakan isim maful isim fa'il wajib tadi isim sama sesuatu yang wajib sesuatu yang wajib itu berarti perbuatan bukan pekerjaan bukan masdar mana maksud saya begini kiamon apa di kiamon berdiri kaimon Nah, kenapa disebut dia orang yang berdiri? Karena sedang berdiri kan, sedang melakukan kiam. Makanya disebut KM. Begitu juga wajib. Sesuatu yang wajib karena ada wujub di sana. Sesuatu itu mandub karena ada nadab di sana. Nah, itu. Nah. Maka bermula mandub itu mah sesuatu yusabu ala Sesuatu yang diberi pahala atas melakukannya sesuatu. Jadi sesuatu di sini perbuatan perkataan Wala akabu ala terkihi dan tidak disiksa atas meninggalkannya ma. Atas meninggalkannya sesuatu. <tuh> Kalau udah paham satu udah gampang, udah sama tuh. <tuh> Wal mubahu min haisu wasfuhu bil ibahah. Dan bermula mubah. Dari segi mensifatinya sesuatu dengan ibahah. Itu ma la yusabu ala fi'leh sesuatu yang tidak diberi pahala atas melakukannya sesuatu watar terkihi dan atas tinggalnya sesuatu sesuatu yang tidak diberi pahala atas memperbuatnya dan meninggalkannya dilakukan nggak ada pahala ditinggalkan nggak ada pahala wala yu'akabu ala tarkihi wa dan tidak disiksa atas meninggalkannya dan memperbuatnya artinya sama saja dibuat nggak dibuat sama saja bahasa mudahnya eh mala yata'allaqu bi kullin min fi'lihi wa tarkihi sawabun wa la ikabun. ini bahasa mudahnya. Mala. Mala khabar kita takdir bermula dia nya mandub itu ma sesuatu. La yata'allaqu yang tidak berkaitan. Bi kullin min fi'lihi dengan tiap-tiap dari melakukannya wa tarkihi dan meninggalkannya tidak terkait oleh sawabun. Fa'il yata'allaqu oleh pahala wala ikabun tidak pula oleh siksa mubah sesuatu yang nggak ada hukumnya maknanya dilakukan nggak ada pahala ditinggalkan gak ada pahala dilakukan nggak ada siksa ditinggalkan gak ada siksa nah itulah mubah dibolehkan nah sampai sini dulu titik wallahu alam bisawab wa ilaihi marji maaf ada <tuh> <Dapat> pertanyaan bacanya <tuh> wa wajibatin atau wa saya baca gairu, khabar kedua. Gairu. Ya. Nah. Kalau sungguh zakat itu wajib pada harta sisabi itu tidak wajib pada perhiasan yang mubah. Khabar anna kedua. Boleh banyak khabar. Min haisu bilibah. apa? Artinya min haisu dari segi wasfuhu bermula. Sebenarnya dia bermula. Jadi haisu, udah berkali-kali saya bilang, isim yang mudaf ilihnya jumlah. Ya kan? Kalau sesudah haisu ada isim, jadi muktada. Khobarnya dibuang. Kalau sesudah haisu PL, udah pasti ada pl Langsung jumlah PL-PL pada mahaljar kan? Ini min haisu wasfuhu bil wujub hasilun. Ada hasilun dibuang. Dari segi bermula mensifatinya yang wajib dengan wujub itu yang hasil. Kalau diwajib sudah ada wujud maknanya bila dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Wasfuhu mansifati, wasfu masdar dari wasofa. Wasofa yasifu sifatan boleh, wasfan boleh. Ijtihad Ijtihad. Nah, arti ijtihad mengerahkan segala kemampuan untuk mendapatkan satu hukum. Tugas para ulama ahli ijtihad yang punya alatnya. nahunya sudah mantap uh, sarafnya sudah mantap balaghahnya paham kah tahu dalil hadis sahih mana hadis lemah mana dah paham Quran paham tafsir kah nah, itu baru jadi mujtahid mana contoh mujtahid Imam Syafi'i Imam Maliki Imam Hanafi Imam Hambali yang lain mana badlul wus'i mengerahkan segala kemampuan untuk mendapatkan satu hukum nah, itu lebih kurang begitu singkatnya ada bab khusus nanti di depan ya syarat-syarat jadi mujtahid Untuk mendapatkan hukum, mengerahkan segala kemampuan, kah? dengan alat-alat yang ada, untuk sampai kepada satu hukum. Itu namanya ijtihad. Kalau secara lugawi ijtihad artinya bersungguh-sungguh. Nah, itu secara lugawi, kah? Mengerahkan segala kemampuan dengan dengan perangkat yang ada, dengan alat-alat yang dimiliki untuk sampai ke satu kesimpulan hukum ya, ya gitulah Lebih kurang, ya, alat-alatnya dengan perangkat, dengan syarat-syarat tertentu. Susah ditulis kalau definisi berapa atur. Saya makanya malas bikin tali, ya. enak direkam, salah kalau diulang beda lagi. Soalnya kita nggak hafal. Kalau yang dihafal kan nggak berubah, ya, nggak dihafal untuk mendapatkan Satu kesimpulan hukum. Seperti Imam Syafi'i berijtihad berdasarkan dalil yang ada, bagaimana kok niat dalam wudhu jadi wajib? Padahal secara tertulis nggak wajib, kan? itu kan berdasarkan kemampuan beliau dalam menggabung banyak dalil, kan? timbullah hukum. Nah. Seperti air mustakmal, ya, kan? air kalau udah dipakai jatuh kan mustakmal tuh, Imam Syafi'i kan? Kata Imam Ghazali andaikan Imam Syafi'i masih hidup, mungkin beliau akan merubah fatwanya. Enggak ada ceritanya mustakmal mustakmal. Bukannya air sudah dipakai di tampung, kalau masih belum merubah baunya ya dipakai lagi. Boleh dipakai berulang-ulang. Nah, itu kata Imam Ghazali. Tapi nggak apa-apa. Itu kan beliau sudah berijtihad ya udah. Khilaf berbeda pendapat. Khilaf. Iya. Bukan, bukan khilaf yang berbeda pendapat ikhtilaf yang berbeda pendapat. Kalau khilaf ini berbeda. Bukan berbeda pendapat, berbeda hukumnya. Fikih mengenal hukum caranya ijtihad. Berbeda dengan mengenal hukum yang caranya bukan ijtihad. nggak disebut fikih. Nah, kan bukan khilaf kan? Ya? Jadi berbeda. Arti khilaf berbeda. Kalau ikhtilaf baru beda pendapat. Khilaf di sini bukan beda pendapat. Beda maksudnya. والله اعلم ان شاء الله هاي